Kasih sayang itu titik, kasih sayang penghubung hati. Kasih sayang itu tali, kasih sayang pengikat diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amli wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sekali lagi terima kasih kerana terus mengikuti siaran, salah satu siaran anjuran kelolaan Invoke The Usrah Show. Kali ini dah kali keberapa kita bersiaran ya, producer? Tujuh. Dah ketujuh lah. Ini siri ketujuh. Dah pelbagai tajuk kita bincangkan sebelum ni. Dan hari ni bertepatan dengan bulan Ramadan ini. Dan banyak juga request, permintaan-permintaan dari luar sana yang mahu perbincangan bersesuaian dengan bulan Ramadan ni. Jadi tahun ni pula. Jadi minggu ni kita pilih topik zakat. Zakat dari umat kepada dot dot dot. Itu tafsiran dot dot tu masing-masing lah buat. Baik, saya tak kesorangan. Saya macam biasa ditemani oleh rakan-rakan usrah kita yang sentiasa menemani anda untuk perbincangan-perbincangan lebih mendalam. Siapa buang masa sebelah kiri saya? Maintain sebelah kiri lah. Maintain kiri. Ustaz Wan Ji Wan Husin, kita punya menjawab soalan tetap pada soalan-soalan yang anda ajukan. Ustaz Wan Ji lah penjawabnya. Baik, kau bawa Ustaz sihat-sihat? Okey. Sebelah kanan belum puasa. Sebelah kanan saya tak asing lagi ya, saudara producer kita, saudara Amir. Apa khabar Amir? Baik. Baik, baik. Puasa Amir? Puasa. Selepas sebelah Amir pun orang tak puasa. Regular face juga. Mungkin yang biasa kita lihat di Usrah Show, saudara Azwan Ahmad atau Juan Ahmad. Dia kata boleh panggil dia Juan atau Juan. Juan. untuk bunyi lebih Spanyol dia kata. Baik, sekali lagi sebelum kita bincang panjang tentang topik kita pada hari ini, kita minta maaf sebab kita mula sedikit lewat. Tak lewat lah, kita memang keluarkan makluman terbaru. Kita akan mula jam 3 petang sebab kita bagi laluan. Sebentar tadi, baru saja YB Rafizi Ramli selesai dengan sidang media beliau. Pendedahan yang menarik juga ya. Cuma kita tak bincanglah isu tu di sini. Hari ini kita nak bincang pasal zakat. Baik, selagi sekalian, sebelum kita mulakan perbincangan kita, saya nak ingatkan juga, menjemput semua-semua yang berada, teman-teman yang di luar sana, sila viralkan lagi, sempat lagi, jemput lagi kawan-kawan yang belum hadir, belum bertandang ke Invoke ni, ke page Wabi Rafizi ni, panggil mereka, jemput mereka untuk segera, kerana petang ni Invoke The Usrah Show akan bincang topik zakat. Saya tahu dalam WhatsApp group pun sebelum show ni dah ramai yang tanya-tanya tentang topik zakat ni tentang kewajipan bayar zakat, siapa yang wajib, apa kadarnya, banyak sangat. So boleh datang sekarang dan kita bincang pada petang ni bersama ya. Anda tanya soalan dan Ustaz Wan Ji cuba memudahkan jawapannya untuk anda. Baik, macam biasa sebelum kita pergi jauh, saya bacakan sedikit overview, sedikit tasawur am, tasawur menyeluruh tentang topik kita pada hari ini, iaitu saudara-saudari, zakat merupakan rukun Islam keempat yang memberi maksud betapa zakat ini, rukun Islam ni maksudnya wajib, betapa zakat ini wajib bagi setiap umat Islam. Sejarah Islam telah menceritakan bagaimana zakat menjadi sumber dana yang paling penting dalam pembangunan institusi masyarakat satu ketika dahulu, dan sehingga dikisahkan pada era pemerintahan Bani Umayyah di bawah kepimpinan Khalifah Umar Abdul Aziz, kecekapan tata kelola, kecekapan urus tadbir beliau hanya dalam masa 2 tahun setengah sahaja dengan pentadbiran zakat dengan baik telah menyebabkan tidak ada lagi rakyat. Ini bukan retorik, ini bukan retorik politik ni. Zaman tu tak ada retorik politik sangat. Telah menyebabkan tidak ada lagi rakyat yang layak menerima zakat. Dan ceritanya setelah selesai asnaf, orang miskin, tak ada lagi yang layak terima zakat, maka Khalifah Umar perintahkan zakat ni digunakan untuk membayar upah orang-orang yang bekerja. Pun dah habis dah. Dah bayar dah semua. Zakat masih ada lebih pada waktu tu. Kemudian Umar kata pula, tolong bayar pula untuk mereka-mereka yang ada hutang. Setelah dibayar, pun zakat masih ada lebih. Kemudian Saidina Umar Abdul Aziz kata, ini best ni. Gunakan zakat ni untuk bantu orang-orang bujang berkahwin. Pun dah diselesaikan semua yang bujang, pun masih ada lebihan zakat. Pada waktu itu,
Sehinggalah Umar kata, tak apalah kalau begitu guna duit zakat beri bantuan kepada mereka-mereka yang nak berniaga. Punya hebatnya pentadbiran waktu tu, tak ada orang miskin, zakat berlebihan. Dan apa rahsianya? Ini menarik, satu kata-kata yang saya nak petik sebagai introduksi perbincangan kita pada petang ini. Orang tertanya-tanya apa rahsia kepimpinan Umar Abdul Aziz ni sehingga begitu cekap, begitu makmurnya kehidupan rakyat. Maka ini kata-kata Khalifah Umar Abdul Aziz di saat maut hampir menjemputnya, kalau salah betulkan saya Ustaz, tentang dia panggil anak-anak dia, wahai anak-anakku, sesungguhnya ayah telah diberi dua pilihan. Ayah Umar Abdul Aziz, sesungguhnya ayah telah diberi dua pilihan. Pertama, menjadikan kamu kaya raya dan ayah masuk neraka. Kedua, membiarkan kamu miskin seperti sekarang dan ayah masuk syurga. Dan ketahuilah anak-anakku bahawa ayah memilih syurga. Itu kata-kata wasiat akhir Umar Abdul Aziz kepada anak-anak beliau sebelum saja beliau dijemput Allah. Dan menunjukkan bahawa betapa Umar Abdul Aziz pada waktu itu menekankan tata kelola yang bersih. Anak-anaknya dibiarkan miskin atas amanahnya, kepada atas tanggungjawabnya kepada amanah yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu sedikit perbincangan kita tentang zakat dan sejarahnya. Untuk permulaan ni Ustaz, macam biasa nak minta bantuan Ustaz untuk hurai sedikit tentang zakat ni dan hikmah pensyariatannya Ustaz. Apa asal usulnya dan kenapa ia diletakkan sebagai rukun Islam yang keempat? Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ba'd. Syukri, Amir dan Wan dan hadirin penonton-penonton sekalian. Alhamdulillah kita dah ketujuh usrah. Ketujuh. Banyak usrah. Sakan usrah kita ni. Oh, usrah 11 kali, kita usrah seminggu sekali. Ini usrah paling hebat ni. Kalau jemaah iman tak bertambah ni, dia pun tak tahu. Jemaah Islam pun kalah kan. Okey, tak. Bila sebut zakat, yang pertama yang tadi Syukri dah sebut bahawasanya dia adalah salah satu daripada rukun Islam. Bila sebut dia rukun Islam, menandakan dia adalah benda penting. Tapi kalau kita baca dalam Quran, Allah SWT dia sebut tentang ciri-ciri orang beriman. Dalam surah Al-Baqarah tu kalau kita tengok, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang dikatakan orang mukmin itu adalah orang yang dipercayai benda ghaib. Dan lepas tu dia bukan sekadar percaya benda ghaib, tetapi dia ada hubungan dia dengan Tuhan. Maka Allah Taala kata wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan sembahyang. Tapi tak cukup, dia ada satu lagi hubungan manusia dengan manusia. Maka Allah Taala kata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Daripada apa yang kami infakkan, apa yang kami rezekikan, kamu infakkan. Jadi sebenarnya konsep zakat ni adalah konsep hubungan manusia dan manusia. Yes. Orang selalu melihat agama ni hubungan manusia dengan Tuhan. Tapi sebenarnya inilah Islam ajar bahawasanya bila sebut beragama, dia bukan cerita kita dengan Tuhan je, tapi ada satu lagi tajuk antara kita sesama manusia. Bahkan dalam fiqh Islam ada perdebatan besar, kalau sekiranya berhimpun di antara dua perkara, antara hak Allah dengan hak manusia, mana yang nak didahulukan. Ini ada debat besar dalam kalangan ulama Islam. Contoh macam seorang doktor yang sedang melakukan pembedahan pada hari Jumaat. Contoh pembedahan tu start pada pukul 12.30 ataupun pukul 1. Yang Zuhur ni, Jumaat ni masuk pada pukul 1.30. Ketika dia sedang melakukan pembedahan yang ketika itu ada masuk waktu semayang Jumaat. Persoalan, doktor tadi dia nak teruskan pembedahan ke ataupun dia pergi semayang Jumaat? Itu persoalan. Sebab itu ada sebilangan ulama Islam kata hukukul ibad muqaddamatun ala hukukillah. Hak manusia itu didahulukan daripada hak Allah. Makanya pergi teruskan pembedahan, semayang Jumaat tu ditinggalkan untuk diqadha pada waktu yang lain. Kita bermusafir dengan tujuan-tujuan manusia. Yang semayang Zuhur 4 rakaat boleh jadi 2. 2 tu adalah hak Allah, tapi hak Allah tu boleh dikurangkan disebabkan hubungan manusia sesama manusia kan. Makanya dalam permusafiran, walaupun urusan manusia, semayang 4 jadi 2. Yang dibisarkan, digabungkan, hukukul ibad muqaddamatun ala hukukillah, hak manusia didahulukan daripada hak Allah. Tapi bukanlah maksud abaikan hak Allah tu, ditunaikan dalam bentuk dia lah, diqadakan ke ataupun dikurangkan berdasarkan ketetapan syariah. Jadi bila kita sebut Islam, dia ada cerita pasal hak manusia dengan Tuhan, satu lagi hak manusia sama manusia. Makanya antara tajuk yang dibincang berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia ini adalah zakat. Zakat ni cerita hubungan manusia dan manusia. Itu lebih kurang lah gambaran awal berkenaan dengan apa dimasukkan dengan zakat. Allahu'alam. Baik. So maknanya zakat ni tak lari pada lagu yang saya nyanyi tadi lah.
ada ada kaitan dalam lagu tadi. Ada kaitan. Ha. Kita kasih sayang. Kasih sayang. Atas dasar kasih sayang sesama manusia. Baik. Itu introduksi daripada ustaz tentang zakat. Maknanya berkisar tentang arahan Allah untuk kita menginfakkan sebahagian daripada harta kita. Seperti biasa kawan-kawan saya dekat studio, dekat saya masih lagi panggil di tangga masjid. Saya akan tanya soalan ni dan lepas tu saya terus buka kepada Juan dan Amir kalau ada soalan. Yang kat Facebook pun boleh tanyakan soalan untuk Ustaz Wan Ji jawab. Baik Ustaz, ada saya tak tahu ada soalan-soalan yang terlalu teknikal tau yang minta saya, sebab rata-rata orang kat luar sana dah faham zakat ni macam mana. Zakat, ada satu soalan yang menarik untuk saya tanyakan kepada Ustaz tentang orang Melayu Islam dekat Malaysia ni yang kena bayar dua kali, zakat dan cukai pendapatan. Okay. Macam mana pandangan Ustaz tentang benda ni? Dia kata dia nak bayar cukai pendapatan, lepas tu nak bayar zakat, bayar zakat lagi. Dan ini tambah membebankan. Lepas tu ada juga pakai kata yang ada ambil pandangan kata dah tak payah bayar zakat lah, dah bayar cukai. Ada juga pandangan orang tak payah bayar cukai lah, orang lari cukai bayar zakat. Macam mana pandangan Ustaz? Alright, nombor satu kita kena ingat dia ada beza di antara zakat fitrah dengan zakat-zakat yang lain. Dia beza ya. Yang zakat yang lain tu pula dia ada klasifikasi pada dua. Yang pertama yang mempunyai haul, pusingan tahun, dan satu lagi tidak mempunyai haul, tidak punya pusingan tahun. Macam zakat simpanan, dia ada pusingan tahun. Dan duit kita disimpan selama setahun tidak digunakan dalam kadar nisab. Nisab ni kalau lebih kuraskan 13,000 lebih lah. Mungkin hampir 14,000 kan. Contoh kita ada duit 14,000 simpan dalam bank dan tidak digunakan dalam setahun. Maka ketika itu ada zakat yang perlu dibayar. Bermaksud kalau kita simpan duit yang kurang daripada kadar itu, maka tidak dikenakan zakat lah. Kan? Jadi itu zakat yang ada haul pusingan tahun. Ada satu lagi zakat yang tidak ada pusingan tahun, dia berasas kepada penghasilan. Contoh macam tanaman, dapat tanaman. Jadi kita dapat tanaman, orang yang buat sawah padi sebagai contoh, bila dapat penghasilan, maka ada kiraan daripada kadar yang banyak itu, maka dia perlu bayar zakat. Okay. Faham kan? Dan di situlah timbulnya apa yang dinamakan sebagai zakat pendapatan. Sebenarnya zakat pendapatan ni tak ada dalam teks wahyu. Quran tak ada, dalam hadis tak ada. Imam Mazhab dulu pun tak pernah cerita. Tapi ini datang kemudian sangat. Antara ulama' yang pergi bahas tentang keperluan zakat pendapatan ni, Yusuf Al-Qaradawi. Al-Qaradawi dia tulis satu tesis PhD dia, Fiqhuz Zakah, Fiqh Zakat. Yang saya ada tu dua jilid lah. Dalam kitab tu dia bahas tentang keperluan zakat pendapatan, sebab penghasilan orang yang di apa, yang di apa, yang dapat penghasilan berbentuk tanaman yang tak seberapa pun kena bayar zakat. Macam mana pula orang dapat gaji? Dapat gaji bulanan tiba-tiba tak bayar zakat. Jadi bebanlah kepada orang yang tak terbeban dikenakan zakat, tidak dikenakan zakat. Dia macam tak masuk akal kan? Maka di situlah timbul zakat pendapatan. Bermaksud asas bagi zakat pendapatan ni dia bukan daripada teks wahyu. Okey. Dia bukan teks hadis, bukan Quran, bukan. Dan bukan pandangan ijtihad ulama dulu, bukan. Sebab dia ialah isu moden. Datang ijtihad ulama sekarang yang timbulkan isu zakat pendapatan. Maka ni tidak hairan. Ada sebilangan yang setuju zakat pendapatan, ada sebilangan tak setuju. Okey. Itu biasa eh. Qardawi antara yang tekankan perlu zakat pendapatan. Malaysia lebih-lebih lagi lah. Lembaga zakat memang dia tekan kena bayar zakat pendapatan eh. Jadi sebab tu kalau saya berpandangan zakat pendapatan pada saya adalah satu benda yang perlu pada saya lah. Sebab kalaulah sekiranya orang yang tumbuh-tumbuhan pertanian pun dikenakan zakat, kenapa orang dapat penghasilan yang lebih banyak daripada orang yang bertani itu tidak dikenakan zakat? Maka di situlah saya berpandangan perlu kepada zakat pendapatan eh. Cuma saya nampak isu sekarang ni adalah isu kerajaan. Macam mana kerajaan perlu selaraskan antara zakat pendapatan dengan cukai pendapatan. Yang tu dia kena selaraskan. Jangan sampai membebankan kepada manusia. Tanpa kita nafikan, mungkin kita akan dengar pandangan-pandangan ulama' lain yang mengatakan tak perlu. Mungkin. Ini selalu golongan literalis lah. Literal dia tu. Kata mana boleh zakat ni mesti teks. Quran tak ada, hadis tak ada. Macam mana kita nak pandai-pandai? Ini pun ada perdebatan macam tu. Wallahualam. Sebab ada yang bertikaikan. Orang kata memanglah sekarang ni isunya cukai pendapatan memang ada pengecualian. Kalau kita bayar zakat, dia akan bagi ribat berdasarkan kadar zakat yang kita bayar tu. Cumanya ada orang kata dia tetap double. Dia tetap double pada Muslim, masyarakat Muslim Islam dia tak kena bayar double juga zakat pendapatan dan cukai pendapatan. Cumanya itulah perbincangannya. Kalau maknanya dia bukanlah teks
yang maknanya dia masih ada ulama, pandangan ulama yang berbeza. Mm-mm. Baik Ustaz, ada soalan kedua yang sebab pembincangannya panjang, banyak soalan-soalan yang saya terima. Ada juga yang kita akan beralih kepada isu asnaf pula, tentang asnaf, kategori penerima asnaf. Cuma tentang batang tubuh zakat tu dulu yang kita nak dalami. Soalan-soalan lain daripada kawan-kawan kalau ada. Saya nak tanya Ustaz. Okey. Nampak zakat kan jujur tanya buatlah. Okey. Gurau-gurau. Tak ini Ustaz. Okey, sekarang Ustaz konteks sekarang dia kan ada golongan-golongan asnaf. Ada orang miskin, fakir, anak yatim. Kemudian orang yang berada di jalan Allah fisabilillah. Kemudian orang yang butang ad-dain kan juga boleh juga sekarang. Okey, Ustaz. Konteks Malaysia sekarang. Duduk di bandar, gaji sekian-sekian, tapi masih berada dalam keadaan miskin bandar tu. Layak tak pilih zakat? Ya, zakat ni kita kena ingat asasnya adalah tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil daripada orang-orang kaya maka diberikan kepada orang miskin, fuqara. Cuma bila kita baca dalam Quran, Allah Taala guna innamas sadaqah lil fuqara wal masakin. Dia ada letak satu fakir, satu lagi miskin. Apa dikatakan sebagai fakir, apa dikatakan sebagai miskin? Fakir adalah orang yang tidak ada pendapatan. Dia nak hidup, dia tak ada pendapatan, tak ada kerja lah, apa tu pulang lah kan. Dia fakir. Ada pula satu lagi miskin. Miskin ni dia ada pendapatan, tapi pendapatan dengan keperluan dia, keperluan lagi banyak, itu miskin. Okey, menentukan status fakir dan miskin, dia tidak boleh statik. Dia mesti beza antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kita tak boleh sama tahap kemiskinan di Kuala Lumpur, di Malaysia dengan di Mesir. Dia lain. Sebab di Mesir mungkin makanan dia murah, tak macam di Malaysia makanan dia mahal. Mungkin kan. Kita di Kuala Lumpur dengan kita duduk dekat Sarawak, kampung Juan contohlah kan. Takkan sama kot. Kucing Ustaz, saya bandar. Kucing. Oh. Tak nak aku panggil kampung. Jangan. Oh, okay. Tak nak dipanggil kampung. Bandar. Nama Juan kampung. Nama boleh. Okey. Jadi dia tak ada sama tau. Okey, orang Kuala Lumpur dengan orang Kelantan, dia tak sama tau. Dia punya tahap menentukan keperluan hidup sebab pembelanjaan antara satu tempat dengan tempat lain tak sama. Jadi kalau kita kata boleh diistilahkan sebagai miskin bandar, boleh diterima, tak ada masalah. Kalau itu dikatakan sebagai miskin bandar, maka tidak hairan mereka itu layak menerima zakat. Saya rasa memang yang tu tak pernah jadi debat dalam kalangan ulama Islam dan juga debat dalam perundangan. Yang selalu debat ni adalah tentang beberapa tajuk, contoh macam fisabilillah contoh. Apa yang dikatakan sebagai apa yang dikatakan, apakah boleh orang bukan Islam itu terima zakat ataupun tidak. Itu selalu besar debat tu dalam kalangan ulama Islam. Jadi kalau kita kata miskin, memang orang miskin layak terima zakat, tapi ada diistilahkan sebagai miskin bandar sebab tengok keperluan pada bandar yang kerajaan tetapkan kadar miskin itu bagaimana. Maknanya kalau betul mereka itu adalah miskin, maka mereka layak terima zakat, tak ada masalah apa-apa. Begitu. Ada lagi teks masuk saya rasa tentang zakat pendapatan tadi. Maknanya boleh dihukum berdosa ke orang-orang yang lari daripada membayar zakat pendapatan? Nak kata berdosa susah sebab tak ada teks. Tak ada teks. Okey. Tak ada teks wahyu. Kita menentukan dosa dan pahala adalah daripada wahyu. Okey. Akal manusia tidak boleh menentukan dosa dan pahala. Akal manusia boleh menentukan baik dan buruk. Baik. Okey, jadi sekarang ni itu pandangan ulama. Pandangan ulama datang daripada akal manusia. Okey, dia menentukan halal dan haram. Haram ni kita jangan, haram mesti berdosa tak? Sebab ada haram ni bukan mana haram dosa. Baik. Wajib, kelima wajib. Kalau tak buat maka berdosa. Wajib kena buat kan? Ada istilah dalam ulama tajwid, dia panggil wajibul runah. Wajib runah. Apakah orang baca tidak runah itu berdosa? Tak. Dia menandakan keperluan, kemestian. Kalau terminologi dalam orang belajar ilmu akidah, wajibul wujud. Wajib wujud. Merujuk pada Allah SWT kan? Apakah bila kata tak wajib tu bermaksud berdosa? Bukan. Dia maksud dia terminologi tu. Sama juga bila ulama fiqh sebut wajib. Wajib tu maknanya satu kemestian. Kemestian dari sudut perundangan, kemestian daripada undang-undang. Sebab tasarruful imam ala ra'iyyati manutun bil maslahah. Pemerintah bila dia buat satu keputusan berasas kepada maslahah, rakyat kena taat. Faham tak? Jadi kewajipan tu kewajipan kerajaan, dia bukan kewajipan berbentuk keagamaan. Contoh langgar lampu merah. Haram. Tapi berdosa tak? Tak dosa langgar lampu merah. Sebab itulah ramai langgar lampu merah ni ustaz-ustaz.
Betul ke Ustaz? Kalau langgar lampu merah, lepas tu langgar orang lain. Ah, langgar orang tu lah. Itu langgar orang. Kita cerita langgar lampu merah, bawa kereta yang tulis 120 km sejam. Kita kira hemat 150, 160, 180. Kalau BM, 2,000. 200. 2,000 lah kan. Kalau Q7 lagi banyak kan. Contoh kan. Contoh kan. Itu Encik Somi dia. Encik Somi kan. Siapa dia tu? Macam tak kenal. Okey. Jadi sekarang ni, kalau kita buat macam tu, sebagai contoh, salah tak? Salah. Haram. Ya, haram segi perundangan. Tapi dosa. Tak boleh nak kata dosa. Yes, yes. Sebab dosa ditentukan oleh wahyu. Akal manusia tidak ada kemampuan untuk menentukan dosa dan pahala. Akal baik. Manusia tidak ada kemampuan. Eh. Okay. Jadi serupa ke isu ni? Nak kata dosa ni susah sebab tak ada teks yang jelas. Tapi ada pandangan ulama' yang kajian daripada Quran dan Hadis. Maka haram dan wajib itu berasal pada isu kerajaan. Okay. Bukan isu apa ni, dosa dan pahala ke situ. Baik. Allah Alam. Zakat fitrah lah. Zakat fitrah ni apa soalan ni? Zakat fitrah. Ada orang tanya pasal siapa yang wajib bayar zakat fitrah. Ni saya kumpul soalan kat WhatsApp ni. Masuk. Satu-satu terfikir balik, teringat balik. Pertikaian yang manusia-manusia, individu yang kena bayar zakat fitrah tentang tempoh dia, Zat, dia hidup Ramadan sebelum. Boleh Zat clearkan buat dia. Dia macam ni, selagi apabila kita duduk di dalam bulan Ramadan dan sehingga kita berada dalam kerangka bulan Ramadan itu, maka kita dikira sebagai orang wajib bayar zakat fitrah. Contoh, budak yang dilahirkan selepas daripada awal Ramadan, maksudnya dah maghrib, dia bukan nak dilahirkan, budak tu dikenakan zakat fitrah awal Ramadan. Okay. Awal Ramadan. Okay. Awal raya kan? Wah, ini cerita lain. Cerita sekarang, ada seorang contoh isteri kita mengandung. Awal Ramadan tu kita masih makan lagi lah. Bila azan maghrib, bini kita dengar sangat terkejut, terberanak. Contoh terberanak. Bila terberanak, beranak tu berlaku selepas daripada azan maghrib. Bermaksud dah masuk tak Ramadan? Dah masuk. Budak tu, anak kita tu dikira sebagai wajib kena zakat fitrah. Okey, ada satu lagi, dia mengandung masa bulan Ramadan. Tapi dia beranak tu bila? Azan maghrib raya. Okay. Akhir Ramadan. Faham tak? Akhir Ramadan, bila azan maghrib tu, maksudnya malam tu tak lebih raya, dia tak beranak lagi. Isyak tu boleh terberanak. Okey, anak tu kena zakat tak? Tak kena dah. Sebab dia tidak berada dalam kerangka Ramadan. Faham eh? Jadi, itu dikatakan sebagai fitrah tu. Okay. Tapi kalau kita nak bayar juga, baguslah. Faham? Nak bayar juga bagus. Sebab tu ada debat dalam kalangan ulama Islam, kalau budak itu masih janin di dalam bulan Ramadan, apakah dikenakan zakat fitrah ataupun tidak. Majoriti ulama kata tak kena zakat fitrah. Dalam masa Ramadan dia mengandung, maksudnya anak ada dalam perut kan, tapi tak dia tak beranak lagi, mak dia belum beranakkan dia lagi. Jadi apakah dia dikenakan zakat? Ulama kata tak wajib zakat fitrah, tetapi kalau nak bayar juga afdal, digalakkan. Itu debat dia. Gitu. Allahu a'lam. Ada soalan? Okay. Ustaz ada timbulkan tadi peranan kerajaan dan lembaga dalam distribute zakat ni. Kalau saya tak berapa percaya lah katanya dengan kerajaan dan lembaga. Lepas tu nak bayar terus kepada? Nak bayar terus kepada golongan-golongan yang saya merasa. Okey, kita kena faham macam ni eh. Apa tujuan bagi zakat? Okey. Al-kifafah, al-kifaf, ilal-kifayah. Menyediakan satu keperluan sehingga sampai satu tahap dia ada kemampuan. Menyediakan satu keperluan kepada si miskin sehingga si miskin itu ada kemampuan. Itu dia punya falsafah zakat. Dan zakat ni dia nak mendekatkan jarak antara orang kaya dan orang miskin. Sebab itu ulama Islam pergi debat besar tentang di mana kita dapat zakat dan di situ kita bayar zakat. Di situ kita dapat harta, di situ kita bayar zakat. And kita bukan dapat zakat di sini, kita bayar tempat lain. Debat besar dalam kalangan ulama. Ada majoriti, bukan majoriti lah, Syafi'iyah dengan Hanabilah, dua mazhab. Mazhab Syafi'i, sebilangan ulama mazhab Syafi'i, sebilangan ulama mazhab Hanbali mengatakan kita bayar zakat fitrah di tempat di lain, zakat kita tidak sah. Ada pandangan ulama begitu. Tapi ada sebilangan ulama kata tak sah, tetapi yang dikatakan bayar di tempat itu adalah afdal. Ada pula pandangan kedua. Kalau Ibn Taymiyah kata tak ada masalah, nak bayar ke sini tak apa, bayar ke sana pun tak apa, tak jadi masalah. Alasan Ibn Taymiyah tak ada nas yang jelas mengatakan tak boleh bayar tempat lain. Okay. Ini kupasan daripada ulama-ulama Islam. Okey, kenapa ada timbul isu ni? Di situ kita dapat rezeki, di situ kita bayar zakat. Sebab kita dapat rezeki dekat satu tempat, kita kena ingat di situ mesti ada orang miskin. Tak, kita fikir dia tak ada istilah satu tempat tidak ada orang miskin. Tak ada. Sebenarnya ada orang miskin, cuma orang miskin tak nak terima zakat. Itu memang ada. Itu yang kes berlaku pada zaman Umar Abdul Aziz.
Umar Abdul Zaman tu bukan tak ada orang miskin, ada, tapi teladan baik yang dilakukan oleh Umar bin Al-Aziz sampai orang miskin tak sanggup nak terima zakat. Sebab Umar sendiri dia buat satu teladan, bahawasanya yadul ulya khairu min yadis sufla, tangan di atas itu lagi baik daripada tangan di bawah. Yes, yes. Dia buat didikan, dia sendiri tu orang miskin, dia dapat gaji, dia bagi semua kepada kerajaan untuk rakyat dia, eh. Sehingga kalau kita baca dalam kitab Fathul Bari bi syarhil Bukhari, eh, bukan Ustaz Fathul Bari, itu kawan lain, itu kawan-kawan lain, kawan tu, eh, Dato' Fathul Bari itu cerita lain. Dalam kitab Fathul Bari bi syarhil Bukhari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, eh. Sedap, eh, Fathul Bari bi syarhil Bukhari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani, dia disebut dalam kitab dia kisah macam mana Umar bin Al-Aziz dia nak makan sebiji apple tak mampu nak beli. Dia nak makan apple tau. Dia siap cakap, dia kata, aku rasa, aku tengok budak makan apple, aku rasa teliu nak makan apple. Seorang pegawai kerajaan pergi beli apple untuk dia dalam keadaan Umar tak tahu. Bila beli apple, bagi pada Umar, Umar pula tak nak terima. Kenapa tak nak terima? Umar kata, aku tak nak terima apple. Lepas tu tadi kamu kata kamu nak makan, dah. Aku cakap nak makan, tapi bukan mesti aku nak makan. Kata Umar, kawan ni cakap terima lah. Kalau lah tak nak terima sebagai hadiah daripada aku pun, eh, macam Nabi Muhammad boleh terima hadiah, terimalah sebagai sedekah, seperti mana sahabat Nabi terima sedekah. Umar kata, nisbah kepada sahabat ialah sedekah, nisbah kepada Nabi adalah hadiah, nisbah pada aku zaman sekarang adalah rasuah. Ini statement Umar bin Aziz. Lepas tu Umar ni hebat, eh, sebab dia punya ketulusan dia tu dahsyat lah. Integriti lah. Integriti dia memang dahsyat. Umar ni kelebihan dia integriti. Dia ada satu cerita, nanti kita cerita lepas ni lah. Umar bin Aziz ni, dia miskin. Sampai apa sebiji tak nak beli. Dia kata, dalam wasiat dia pun, anak dia pun miskin. Miskin. Dia miskin. Bermaksud, kalau kira, terima zakat, dia lah layak terima zakat. Ya, betul. Tapi kenapa rakyat tak nak terima zakat? Sedangkan orang miskin, sebab dia kata, daripada bagi kami, bagi ke dia. Itu panggil teladan tu. Tak, pemimpin ni sifat dia teladan. Dia kena teladan, tunjuk yang dia baik dekat orang, kan. Jadi kalau kita tak tengok dalam kerangka itu, kita akan faham bahawasanya konsep zakat ni dia nak mendekatkan antara orang miskin dan orang kaya. Kita kena faham naratif tu, kan. Dekatkan. Jadi kita pun naik tamas date sebagai contoh, kita nak bayar zakat fitrah, ada amil zakat duduk kat situ, duduk bersila, kan. Ada pula orang miskin yang layak terima zakat duduk kat tepi, si amil. Persoalan ni kita nak bagi kepada amil ke pada si miskin sebelah? Ha, macam mana agak-agak? Mana kita fikir? Ni amil yang kaya ni relax. Dia butik zakat ni. Ada seorang lagi orang miskin kat tepi. Memang kita tahu dia miskin, tak ada duit. Duduk tepi. Kita nak bagi bayar zakat. Persoalan ni kita nak bagi pada amil ke kita nak bagi pada si miskin tepi tu? Itu kita fikir. Kalau kita bagi pada amil, si miskin dengan kita ni macam mana hubungan dia? Dia tak ada baik. Faham tak? Tapi kalau kita bagi pada si miskin, hubungan dia dengan kita tu ada. Kita bagi pada amil, amil tu bukan orang miskin, amil tu orang kaya. Kadang-kadang dia ada duit lah. Tak kaya pun orang ada duit. Duit tu dihimpunkan pada pihak kerajaan, kerajaan akan agih kepada si miskin. Okey, sekarang yang dekat adalah orang miskin dengan kerajaan, bukan kita dengan si miskin. Faham tak? Isu dia. Lepas tu, buat apa ada konsep amil pula? Konsep amil ni untuk memudahkan kepada orang yang tak nak cari orang miskin. Betul tak? Macam kita duduk kat bandar contoh, nak cari orang miskin malah. Jadi memudahkan urusan untuk orang untuk memberi pengagihan zakat, maka adalah konsep amil. Dan amil ni tidak boleh kecuali kena lantikan kerajaan. Dia kena lantikan kerajaan, dia bukan lantikan parti. Nah, sebelum ni kan ada amalan, minta maaf sebutlah, ada isu kan. Sebelum ni kan ada berlaku, minta maaf sebutlah, parti Islam kan. Dia mengamalkan konsep amil lantikan daripada parti. Ha, ini tak boleh sebenarnya, bukan tak boleh. Dari sudut Malaysia, fiqh Islam pun tak boleh. Fiqh Islam aja yang dikatakan amil itu mesti lantikan kerajaan. Faham kan? Lantikan kerajaan. Jadi bila lantikan kerajaan, baru dia layak terima zakat. Dan dia ni perlu bagi kepada pihak kerajaan, dan kerajaan akan agihkan kepada yang berhak. Faham kan? Jadi amil ni tujuannya memudahkan kepada orang yang malas nak cari orang miskin. Macam kita lah malas. Kecuali lah kalau kita kerja menjadi orang miskin. Itu kita cuba terbagi. Kalau orang tanya saya, saya rasa saya punya pandangan yang terbaik adalah bagi terus kepada si miskin, sebab mendekatkan antara kita dengan orang miskin. Itu falsafah zakat dia. Wallahu a'lam. Baik. Itu tentang agensi, eh. Tu ada cerita bayar kepada agensi. Baik, dah ada soalan-soalan, ada pandangan juga di Facebook ni. Saya alu-alukan lagi yang lain, ya, kawan-kawan yang masih kat luar sana yang boleh bagi tahu lagi. Petang ni kita bincang topik zakat. Dia ada dua tanggungjawab pada petang ni, Ustaz. Satu, merang dia kata. Ada satu kita nak beri pasal
perbincangan zakat secara ilmu, secara asasnya, apa dia zakat, topik-topik biasa, tapi ada juga soalan yang mendalam dekat Facebook ni yang perlu kita bincangkan, setakat mana yang kita boleh santuni soalan ini, kita santuni, dan kita jangan marahlah kalau kita kata soalan surface sangat. Memanglah soalan kita surface sangat, sebab kita nak pergi into the deep, lama-lama kita akan bincang soal dalamnya, Ustaz. Kita tak pergi lagi soal asnaf ni tentang saya terbaca ni satu statement ya. Saya baca-baca juga laporan zakat Selangor. Laporan zakat Selangor ni sejak tahun 2015 sebelum tu kutipan dia 600 juta ke atas. Hebat. Tu yang 2016 lagi 670 lebih juta. Dan dikatakan pemberian tu setiap tahun lebih banyak daripada kutipan. Ini Selangor punya laporan, boleh dapat dekat dia punya web. Ada satu tulisan yang di ada satu tulisan yang saya petik daripada blog zakatselangor.com.my, memang rasmi daripada Zakat Selangor. Tulisan ni dia menjawab tentang salah tanggap orang terhadap zakat ni. Ustaz komen ya. Kendati pun, wah ayat dia tinggi, kendati pun fuqaha majoritinya cenderung, ni soalan amir juga ni, cenderung agar semua pembayar zakat, pembayar menyalurkan zakat mereka kepada institusi zakat. Cenderung pun fuqaha majoritinya cenderung agar semua pembayar menyalurkan zakat mereka kepada institusi zakat yang ditubuhkan pemerintah. Namun ia masih tertakluk kepada keamanahan dalam pengurusan zakat berkenaan. Seandainya ternyata dan terbukti penyaluran zakat tidak sampai kepada matlamat, maka sebahagian fuqaha menegaskan zakat itu boleh disalurkan sendiri oleh pembayar kepada mustahiknya, kepada penerimanya. Dia ada sebut tentang boleh, kalau tak percaya dekat lembaga zakat, boleh bayar sendiri. Tapi soalan dia Ustaz, dia kata jika terbukti tak sampai, macam mana kita nak buktikan benda tu? Apakah cukup memadai kita, masih ada orang tak miskin, berat tu beban pembuktian. Macam mana nak buktikan tu? Pandangan Ustaz macam mana? Sebab tu saya rasa kita kena gabung antara ilmu tradisional dengan ilmu moden. Sekarang ni dia ada konsep audit. Audit dia kena senaraikan dan perlu telus tau. Sebab itu menarik ni cara pemerintahan Omar bin Abdul Aziz. Dia bukan Omar bin Abdul Aziz je, atuk dia Omar bin Al-Khattab tu pun hebat cara pentadbiran dia. Kita kena ingat ni satu cerita tau, menarik dan boleh kita kongsi. Omar bin Al-Khattab, dia ada lantik seorang sahabat untuk jadi gubernur dekat Bahrain. Nama orang tu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Omar ni dia ada satu dasar kerajaan yang dia buat, iaitu dasarnya adalah kalau orang tu dilantik sebagai gubernur, makanya kalau gaji dia kadar itu, dia tidak boleh lebih daripada itu je kadar duit yang dia ada dalam simpanan dia. Kalau lebih, makanya dia perlu disiasat. Yang ketika itu dinamakan sebagai hisbah. Sekarang ni dia panggil sebagai selkat lah kot. Penang Cat pun lama tak bergerak kan. Selkat dengan Penang Cat lama tak bunyi tu. Dulu bunyi kat, sekarang dah slow kan. Kenapa tak tahu, Allah Allah. Okay, ini macam kritik pula kan. Okay, jadi cerita kalau boleh tag orang menarik ni. Siapa orang itu kan. Okay, jadi cerita dia, bila dilantik Omar Abu Hurairah di gubernur di Bahrain, masa tu Abu Hurairah ada dua ekor kuda, kuda jantan, kuda betina. Jadi kuda jantan betina takkan duduk saja, mesti dia ada ubat rumah sulit. Menyebabkan kuda tu beranak tau. Bila beranak, mengganggu pengurusan tadbir kerajaan dia. Jadi macam mana nak buat? Dia jual lah kuda-kuda tu. Bila jual, kaya lah dia ni. Betul tak? Duit dia banyak. Bila banyak, Omar ni kalau tak dasar, kadar gaji kau kadar itu, tiba-tiba simpanan kau lebih pada itu, menandakan ada tak kena. Ketika itu Omar panggil Abu Hurairah datang kat Madinah, tanya macam mana cara kamu mengurus tadbir kerajaan. Dan ayat Omar ni cukup dahsyat, cukup sadis. Ayat dia memang tajam. Dia kata ya adu Allah wa ya adu al Islam qad khinta ma Allah. Ayat dia, ya adu Allah wa ya adu al Islam laqad khinta ma Allah. Ya wahai musuh Allah, wahai musuh Islam, kamu telah mengkhianati harta Allah. Harta rakyat tu dia panggil sebagai harta Allah. Ni ayat Omar bin Al-Khattab pada Abu Hurairah. Pada Abu Hurairah. Abu Hurairah terkejut, kata aku tidak, aku bukan musuh Allah, aku bukan musuh Islam, bahkan aku bermusuh dengan orang bermusuh dengan Allah, bahkan aku bermusuh dengan orang bermusuh dengan Islam. Ayat dia, aku tidak mengkhianati harta harta Allah, harta ayat. Ketika itu Umar ni dia suruh Abu Hurairah ni dikenakan siasatan. Bila dia siasat, terbukti dia tak bersalah. Sebenarnya yang dikatakan kekayaan itu bukan hasil daripada dia rembat kata ayat, bukan. Tapi hasil daripada penjualan kuda tadi. Faham kan? Kita perasan tak macam mana pentadbiran Omar begitu dahsyat? Dia jaga harta rakyat sampai tahap itu. Benda yang sama diamalkan oleh Omar bin Abdul Aziz. Sebab itu penjagaan harta itu diyakini
Harta tu diyakini. Kalau bila disampaikan, macam contoh, kalau kita baca, ada satu kitab. Namanya Umar bin Amr al-Aziz alama rawahu Malik bin Anas. Dalam kitab, eh. Umar bin Amr al-Aziz, seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas. Dalam kitab tu, ada seorang perawi namanya Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id ni, dia umari satu riwayat. Dia cerita, dia kata, di Afrika. Duit zakat ni, dia bagi kepada orang miskin. Tiba-tiba orang miskin tak nak terima zakat. Jadi Umar bin Aziz ni buat keluar satu statement lagi, satu surat bertulis, beritahu pada orang Afrika, ketika gubernur Afrika ketika itu, dia kata, kamu ambil duit zakat itu, kamu suruh gunakan untuk memerdekakan rakyat bawahan. Jadi ada hamba kan, merdekakan hamba itu menggunakan duit zakat. Kita perasan tak macam mana penjagaan harta begitu terjaga, bahkan dia menampilkan macam mana pembahagian zakat itu kelihatan oleh rakyat. Ketulusan tu nampak tau. Sebab itu saya rasa kita mampu buat zaman sekarang, sebab kita sama internet tau. Kita sama internet. Kita kadang-kadang kita nak google berapa orang yang dah dapat zakat. Susah nak dapat maklumat. Susah dapat. Sepatutnya senang dapat. Betul tak? Contohlah kita kata, kita pergi rumah satu rumah. Kita, makcik tak minta buat, tak tidak buat permohonan zakat ke? Contoh. Kita, dia kata, tahulah ustaz, saya dah banyak kali lah buat permohonan tapi tak dapat-dapat juga. Kita pun pergi report kat apa, lembaga zakat. Kita je, ni makcik ni buat permohonan zakat tak dapat-dapat. Oh, sebenarnya dapat lah. Dia kata, dia kata betul ke tidak kita tak tahu. Alangkah senang kalau segala maklumat tu dibubuh dalam satu laman web. Betul tak? Betul. Jadi kita pergi jumpa makcik permohonan zakat, tahu dah minta tak dapat, kita pun pergi search Google, dapat maklumat. Bermaksud penipuan tu tak boleh berlaku dan ketulusan tu pun diyakini. Masalah yang tu kita tak buat. Faham eh? Jadi kenapa terlalu serius nak mengutip zakat tetapi tidak serius untuk menyampaikan zakat? Itu soalan eh. Saya rasa benda ni bukan saya bangkitkan je, bukan kita di sini bangkitkan. Dr. Asri Zainal Abidin Mekas Mufti Fikih banyak kali dah bangkitkan benda macam ni. Sebab kenapa kutipan yang begitu banyak tapi begitu ramai lagi orang yang memerlukan kepada zakat eh? Itu satu soalan. Wallahu'alam. Baik Ustaz, ada dah. Okey, kita pergi jenguk sekejap kat Facebook. Boleh turun balik tak? Tengok daripada cadangan ada pasal corporate tax dari semua tu. Complicated soalan ni. Ini kena tanya Pakatan Harapan ni. Sekira PhD pilih ke? Sekiranya PhD pilih, kami tak boleh mewakili PhD ni. Nanti saya je pengarah zakat. Tak boleh. Nanti saya je pengarah zakat. Aduh, pengarah lembaga zakat. Tunggu lah, dalam masa terdekat PhD akan keluarkan dia punya manifesto. Tawaran-tawaran akan keluarkan. InsyaAllah. Pandangan orang awam seperti ini ya, tentang bagaimana zakat corporate ini boleh membantu mengurangkan cukai korporat, maka boleh dicadangkan kepada Pakatan Harapan. Cadangan yang baik, Saudara Amran Hazali. Kata lagi. Okey, jap. Ini, itulah Ustaz Sentuh Parti Islam tadi dah datang dah. Yang mana? Atau okay, marah. Okey. Tadi yang tak kata zakat tu urusan. Tak, yang saya kata ni zakat pendapatan, bukan zakat yang lain. Cuba tekan simo tu apa dia, panjang kot? Panjang. Oh, panjang. Dia kena beza antara zakat. Tadi saya sebut awal, ada beza antara zakat pendapatan, zakat yang tidak zakat pendapatan. Zakat fitrah, zakat yang ada haul, zakat yang tidak ada haul. Faham eh? Jadi saya rasa itu kena jelas beza antara zakat pendapatan dalam pembincangan kita dengan zakat yang lain daripada tajuk zakat pendapatan eh. Okay. Itu maksud dia. Silap faham tu. Biasalah. Maknanya yang boleh bayar terus kepada orang miskin ni kategori zakat pendapatan. Zakat ni apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Okey. Zakat baik. Fitrah. Apa lagi? Ustaz, ni saya pun nak kata. Memang zakat fitrah saja yang kita boleh bayar straight kepada orang miskin atau orang zakat lain pun boleh? Tak ada masalah. Sebab dia ada beza antara dia, sebab dalam isu zakat dia ada dua tajuk di situ. Satu adalah tajuk negara, satu lagi tajuk agama. Okey. Negara dan agama. Faham tak? Okey. Kenapa zaman Omar Abu Bakar As-Siddiq sehingga berlaku peperangan apabila orang tak bayar zakat? Sebab itu ada tajuk agama dan ada satu lagi tajuk negara. Faham tak? Bila dia kata, kenapa kau nak perangi juga kepada mereka yang tidak membayar zakat? Abu Bakar As-Siddiq memberi jawapan bahawasanya zakat itu adalah merujuk pada agama, maka mereka itu dianggap sebagai murtad. Diorang menafikan kewajipan. Tapi dalam tajuk zakat, dia bukan semata-mata tajuk agama, jadi tajuk politik kat situ. Sebab bila tak bayar zakat, dia menggugatkan ekonomi negara pada zaman tu. Sebab ketika itu punca utama bagi sebuah negara adalah zakat. Masa tu eh, di samping jizyah, di samping ada yang lain lah, khumus, kharaj, ada beberapa nama. Sekarang ni dia dah lain sebab konsep pengurusan negara dia tak macam zaman dulu.
Kita konsep nation state, negara bangsa. Ya, betul. Dia dah lain di konsep. Makanya kita menunaikan zakat ni kadang-kadang faktor agama lagi besar daripada faktor kenegaraan. Ya. Tapi dalam tajuk zakat tu sendiri dia ada tajuk-tajuk kenegaraan yang kita tidak boleh abaikan juga di situ. Allahu a'lam. Ustaz, saya nak tanya ustaz. Okey. Oleh kerana ustaz dah menyentuh pasal nation state kan. Nation state. Dulu belum ada nation state. Ya. Okey, zaman-zaman Nabi kan. Okey. Now ustaz, jizyah, cukai. Sebenarnya apa beza dia dengan zakat? Okey. Zakat ni adalah dikutip daripada orang Islam. Adapun jizyah dikutip daripada orang bukan Islam. Bukan Islam. Dan sebenarnya zakat dan jizyah dua-dua dalam Quran. Jizyah dalam Quran. Allah Taala dah sebut tentang jizyah dalam Quran. Tetapi sebut Allah Taala menyebut tentang jizyah dalam Quran seperti mana Allah Taala menyebut tentang perang di dalam Al-Quran. Okey, boleh tak perang dalam keadaan situasi Malaysia? Tak boleh perang. Padahal Allah Taala suruh berperang. Sebab Allah Taala nyatakan perang itu tujuan dia untuk mengelak daripada berlaku kerosakan. Waqatilu fi sabil waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka hingga tidak berlaku fitnah, tidak berlaku kerosakan. Bermaksud perang itu tujuannya mengelak daripada kerosakan. Kalau kat Malaysia hari ni perang, meraihkan kerosakan pula. Okey, serupa dia konsep jizyah. Jizyah ni diwujudkan sebab konsep kewarganegaraan. Zaman dulu warga negara ni orang Islam. Bila orang bukan Islam masuk, maka dia nak kekal sebagai tidak beragama Islam, dia kena buktikan yang dia ni nak taat dengan kerajaan. Makanya ada konsep bayar jizyah. Faham kan? Jizyah ni cukai, Ustaz. Cukai. Dia cukai. Dalam bahasa kasar sikit panggil cukai kepala. Cukai kepala. Sebab kalau dia tak bayar, dia boleh dibunuh. Sampai tahap tu dia panggil sebagai kafir harbi. Faham kan? Maka orang namakanlah sebagai cukai kepala. Nampak keras sikitlah cukai kepala ni. Sebab nampak macam nak mancur orang kan. Kan? Itu istilah dia. Tapi dalam konsep negara bangsa, dia tak amal dah konsep jizyah. Sebab kita orang Islam bukan Islam, sama-sama bayar cukai yang sama. Ya, betul. Betul kan? Jadi kita kena faham. Sebab itu saya sebut awal, zakat ni dia bukan semata-mata isu agama, tapi dia isu negara di situ. Isu kenegaraan diimbang dengan tajuk agama. Agama tu sebab termaktub dalam teks wahyu lah. Jadi soal lanjutnya, sama ada zakat itu boleh diketepikan bila cukai itu dah dibayar? Zakat yang bagaimana? Itu persoalan ni. Zakat yang macam mana? Itu kita kena jawab dulu. Zakat fitrah tak boleh. Sebab ini isu agama. Faham? Zakat apa ni? Zakat harta, zakat simpanan, itu tak boleh. Itu isu agama. Tapi contoh macam zakat pendapatan, itu berlaku debat. Kena debat balik. Sebab ada ulama' kata tetap wajib juga. Sebab di situ ada elemen tajuk agama kat situ kan. Tapi ada sebelah kata tak, ini pandangan ulama'. Maka dia sudah memadai dengan semata-mata bayar cukai pendapatan. Debat tu memang wujud dalam kalangan ulama' Islam. Sebab apa? Sebab asas tadi. Dia bukan teks wahyu. Dia adalah kiasan daripada teks wahyu. Dia kias. Ulama' kias. Maka ulama' kata mesti berdasarkan pada kias kepada zakat pertanian tadi. Itu ada debat dalam kalangan ulama Islam begitu. Okey. Ada soalan lagi kat Facebook tu, kita tengok. Tu dia kata dia tak percaya tu. Saya membayar zakat simpanan terus pada penerima asnaf kerana saya tidak yakin dengan pengurusan penagihan. Sahkah zakat Al-Quran? Sah, tak ada masalah. Sah, tak ada masalah. Ustaz, saya mesti ingat ada autoriti agama yang mengatakan haram bayar seterus macam itu. Saya mesti ingat itu menimbulkan kecohan. Kan? Saya tapi, tak tahu segi perundangan. Yeah. Tapi bila saya tengok kawan-kawan daripada orang yang terlibat undang-undang, rupa-rupa yang undang-undang tu kata membayar zakat terus itu tak salah. Yang salah adalah melantik amil sendiri. Itulah. Yalah, kalau kita lantik amil sendiri memang salah. Yeah. Tak pasal-pasal imbuk pergi lantik. Amil imbuk. Kutip zakat. Oh, kacau lah, mana boleh. Kan dia tak boleh. Dia amil itu mesti dilantik daripada pihak kerajaan. Ya, mungkin kena amil itu mesti ada kebertanggungjawaban. Kalau kita lantik sukati tanpa lantikan rasmi kerajaan, mungkin dia kembok lagi. Ya, betul. Dia ada satu lagi, dia tak panggil amil, dia panggil sebagai wakil. Okey. Amil ni dia ada hak dalam zakat 1/8 tau. Sebab dia salah satu asnaf, amil. Ada satu lagi wakil. Wakil zakat. Yang ni macam contoh. Macam contoh, saya ni selalu pergi dekat dapur jalanan. Dapur jalanan kat Kuala Lumpur, jalan panggung . Jadi kita selalu jumpa orang miskin. Tiap-tiap minggu jumpa orang miskin. Bila jumpa orang miskin, miskin diorang ni bukan miskin lah, fakir sebenarnya. Sebab diorang tak ada rumah, homeless. Okey, sekarang ni saya nak pergi ke jumpa homeless contoh. Jadi Juan contohnya nak bayar zakat. Dia kata, Ustaz, boleh tak tolong bayar zakat untuk saya kat sana? Boleh, itu panggil wakil. Balik, itu bukan amin. Saya bukan amin. Amin ni lantikan. Saya bukan amin. Saya ni adalah wakil. Jadi saya ambil duit tadi, saya bagi, duan bagi duit RM7 untuk bayar zakat. Saya akan bayar dekat dia RM7 tanpa kurang, tanpa lebih.
Okay. Faham tak? Saya tak ambil, nak ambil RM1 sebagai upah. Itu Amil boleh. Wakil tak boleh. Faham tak? Okay. Beza tau. Amil lantikan kerajaan. Tetapi bila kita jadi Amil, kita bukan terus ambil hak kita. Tetapi kerajaan yang tentukan hak kita berapa kat situ. Bermaksud bila kita dapat, kita kena bagi dulu ke kerajaan. Jadi kerajaan ambil, dia pun, okay, ni upah bagi kamu. Dia bagi. Faham? Bo, kita boleh ambil. Dia faham eh? Jadi kita ambil duduk sila kat masjid jadi Amil. Orang bagi zakat RM7, dia ambil sikit. Kaya lah kau. Kan? Ha, tu tak boleh lah. Faham eh? Jadi ada kes benda ni berlaku pada zaman Nabi SAW. Kalau kita bayar terus tak eh? Dia ada akad tak? Akad ni sebenarnya niat di hati je. Niat di hati. Sebenarnya yang kata akad ini zakat saya pada tahun ni tak perlu sebenarnya. Itu tidak pernah diwajibkan. Okey. Tetapi kita yang mewajibkan. Baca teks. Teks lah apalah ini zakat saya lah. Duduk bersila ke kadang kita pun teringat ini macam nak menikah. Itulah. ini zakat saya pada tahun ni. Saya terima nikahnya. Itu balik. Okay. Jadi sebenarnya itu semua poyo-poyo orang Malaysia. Poyo-poyo orang Malaysia. Sedap. Kalau contoh kita pergi jalan masjid India. Ramai orang miskin. Serius. Jalan masjid India tu. Kita pergi. Pergi sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib kita keluar. Tengok kan luar masjid tu. Penuh orang miskin. Ulur tangan. Kan? Okey, kita ni ada duit ni. Nak bagi zakat ni. Kita nampak orang miskin. Kita bagi. Kita niat. Zakat aku tahun ni. Itu pun dah sah. Itu pun dah sah. Zakat. Tak ada masalah apa-apa. Faham kan? Nah, tapi mengambil kira berapa banyak kita nak bagi kat dia. Kadar yang kewajiban kita bagi. Lepas tu itulah timbul kenapa orang nak bagi melalui kerajaan. Sebab orang nak datangkan pengadilan dalam pembahagian. Itu isu dia. Sekarang ni yang pengadilan pembahagian tu begitu tak percaya. Itu isu dia. Ada orang tak percaya kan. Dia nak bagi direct. Terpulang lah. Terpulang gitu. Allahu'alam. Baik, kita tengok Facebook. Ada tak soalan-soalan kat bawah tadi? Rasanya ada 2-3 soalan yang ke dah terjawab. Ini dah bawah lagi. Ini 1G dah tadi dah. Soalan studio simpan. Okey. Boleh. Okey, tak apa kita tinggalkan dekat Facebook siap. Ada soalan. soalan bertulis ya pada kru. Student tanya soalan. Nampak sangat mantan mahasiswa ni. Gaji 2000 dikira miskin benar. Ada dua soalan. Boleh ke zakat membayar hutang pelajar PTPTN dan MARA? Yang kedua, gaji 2000 dikira miskin bandar. Layak tak kami dia pakai? Layak tak kami dapat zakat? So, kami tu siapa? So, zakat bayar hutang PTPTN? Itu menarik tu. Di California, zakat dimasukkan dalam tabung masjid je. Senang, simple. Okay. Saya rasa ada saya nak kaitkan dua perkara. Alright. Fi sabilillah. Fi sabilillah. Sebab dia kaitkan dengan masjid tu. Fisabilillah ni selalu kita nampak. Fisabilillah ni apa? Fisabilillah ni awam jihad. Fisabilillah dalam hal ini Qaradhawi bahar panjang ni dalam kitab dia Fiqh Zakah. Dalam Fiqh Zakah ada satu orang lelaki anak muda yang dia ni muda berjalan hebat, dan sahabat Nabi tengok dekat anak muda tersebut. Lepas tu sahabat Nabi tanya pada Nabi SAW. Nabi kata alangkah baiknya kalau lelaki itu berada di jalan Allah SWT. Fisabilillah. Jadi bila sebut fisabilillah, orang tu bukan pergi berperang. Jadi Qaradhawi kata, kalau kita tengok daripada hadis tu, sudah cukup. Jadi katakan sebagai fisabilillah, bukan semata-mata berperang, tapi dilihat dalam maksud yang terlalu umum. Fisabilillah. Makanya tidak heran, ada pandangan-pandangan tertentu mengatakan, kita memberi zakat di kategori dengan fisabilillah, bukan semata-mata orang belajar sekolah agama je. Orang belajar bidang lain pun. Mungkin terjawab di sudut PTPTN tadi. Yes. Betul kan? Kenapa ni? Benda ni saya pernah bangkit lama dalam tulisan saya yang sebelum-sebelum ni lah. Kenapa kita nak kata orang bayar zakat ni, layak terima zakat fisabilillah adalah orang belajar sekolah agama je. Orang-orang yang belajar nak jadi ulama' je. Sedangkan yang dikatakan belajar nak jadi ulama' itu bukan bawah kategori fardu ain. Dia bawah kategori fardu kifayah. Dia belajar fardu ain ni yang tahu benda-benda basic ni. Semayang, puasa, zakat. Yang untuk tunaian kita menunaikan ibadat Islam secara asas. Betul kan? Tapi ada satu lagi, dia belajar yang mendalam, nak jadi ulama, nak jadi buat master, buat PhD. Yang tu bukan bawah kategori fardu ain, itu bawah kategori fardu kifayah. Okey, soalan dia, orang belajar medik fardu kifayah ke tak? Yes. Fardu kifayah. Orang belajar jadi media, orang media. Contohlah kan. Fardu ain fardu kifayah juga kan? Orang belajar jadi jurutera, fardu kifayah juga. Kenapa yang nak jadi ulama itu boleh dapat zakat? Kenapa orang belajar jadi doktor tak dapat zakat? Betul. Sebab tu, fisabilillah ni umum sangat sebenarnya. Dan Qaradhawi mengambil definisi fisabilillah terlalu luas. Dan Qaradhawi menyatakan orang terlibat dalam apa ni at-tarbawi, melibatkan pada tarbiyah-tarbiyah.
pendidikan. Tarbawi ni bukan masuk parti tarbiyah tu, bukan tu eh. Hmm. Tarbawi ni dalam terma adalah pendidikan. Hmm. Badan-badan kebajikan. Bawah dikategorikan juga sebagai fi. Sebilah dah, maka tak pelik macam kawan kita di California, dia kata zakat dekat tabung masjid dah. Ya. Senang. Betul kan? Ya. Simple. Menyanyi lagu perubahan juga. Ya, untuk perjuangan kan, fi sabilillah. Jadi sebab, artis lagu perubahan juga. Sebab dia katakan fi sabilillah ni dia terlalu umum tau. Sama juga kalimah lil fuqara wal masakin. Sebab dia orang kata lil fuqara wal masakin ni khusus untuk orang Islam je. Fuqara orang Islam. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia tidak membataskan kepada orang bukan Islam. Dia tidak membataskan kepada orang Islam je. Umar bin Al-Khattab letak umum. Umar bin Al-Khattab dia menyatakan, jadi katakan fuqara itu orang bukan Islam pun ya, orang Islam pun ya juga. Orang Islam tu ya lebih-lebih lagi lah. Dan dikatakan adalah orang bukan Islam pun termasuk di kalangan orang yang dikatakan fakir, miskin. Makanya Qardawi antara ulama yang mengatakan memberi zakat kepada orang bukan Islam itu adalah boleh. Yang dia miskin, tak ada masalah. Cuma yang macam dekat Perdis buat keluar fatwa, ini agak progresif lah. Sebenarnya tak progresif lagi. Benda tu masih biasa sebenarnya dalam fiqh Islam. Fiqh Islam dah lama dah. Definisikan balik mu'allafah qulubuhum. Mu'allaf yang dikatakan orang masuk Islam. Sebab kita selalu kata mu'allaf ni adalah orang baru masuk Islam. Betul kan? Perlis dia buat keluar satu fatwa baru. Alhamdulillah lah agak berani Perlis Dato' Asri kan. Dia kata yang dikatakan mu'allaf ni adalah orang yang tak masuk Islam lagi, tapi dah nampak dekat-dekat dah pada Islam. Dia bukan Islam tapi dekat pada Islam. Kita bagi zakat pada dia untuk tarik dia kepada Islam. Itu pun dikatakan sebagai mu'allaf. Perlis buat keluar fatwa. Sebenarnya pandangan tu telah disebut lama oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Jami'ul Ahkam Al-Quran. Lama dah disebut. Bahkan dia tambah satu lagi, Imam Qurtubi, iaitu kita memberi zakat kepada pemimpin-pemimpin orang bukan Islam. Bukan mengharapkan dia, tapi mengharapkan pengikut-pengikut dia datang pada Islam. Itu pun mu'allaf juga, Imam Qurtubi. Maksudnya kata, kenapa nak pandangan ulama? Okey, kita mari pula debat dalam mazhab Hanafi. Bagi zakat kepada orang bukan Islam, dia bukan kita harap pada Islam, tak. Kita bukan nak harap dia masuk Islam, tidak. Dia bukan mu'allaf lah di sini. Tapi sebab dia miskin, layak ke terima zakat? Umar bin Al-Khattab menyatakan yang dikatakan innamas sadaqah lil fuqara wal masakin. Fuqara miskin tu dia bukan merujuk kepada orang Islam je, umum. Yes. Umum orang Islam pun ni, orang bukan Islam pun termasuk juga. Ni ada perdebatan ni sebab Al-Qaradawi. Kalau sebelum zaman terdahulu ni Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, Az-Zuhri, Zufar daripada mazhab Hanafi. Seorang lagi Ibn Sirin. Ini ulama-ulama hebat zaman salaf dulu kan. Zaman terdahulu. Mereka ni yang ulama-ulama sebegini yang mengatakan bahawasanya boleh memberi zakat kepada orang bukan Islam selama mana dia miskin. Begitu. Allah Allah. Sebelum pergi aku nak baca angka-angka di kutipan zakat Selangor. Tak, saya pilih Selangor, negeri kaya. Negeri kaya. Dan sebayang saya kalau dikumpul peringkat Malaysia kan. Ya. Baik. Kutipan zakat Selangor tahun 2015 dan saya difahamkan dia meningkat setiap tahun. Kuat. Dan tahun 2015 saja jumlah kutipan zakat Selangor 627 juta RM220,773. Kutipan zakat pendapatan, zakat pendapatan rakyat Selangor bayar 386 juta. Zakat perniagaan 117 juta. Kutipan zakat harta 39 juta. Simpanan 38 juta. Zakat saham 10 juta. KWSP 9 juta. Zakat tanaman 2,500,000. Zakat emas 2 juta. Kayu Selangor ni. Perak 50,000, zakat perak 50,000. Zakat ternakan 54,000, zakat fitrah 21,495,000. Ini jumlah-jumlah yang saya rasa orang kita tak perasan pun angka-angka ni. Yang kita dah ingat bagi zakat diedarkan. Angka ni penting untuk kita tally kan. Yang kita bayar dan berapa yang kita nampak keluar. Baik, kita tak maulah jadi macam, kita bukan kata apa, tapi ada satu institusi yang kutip duit umat Islam juga. Tapi last kali dia pergi tempat lain yang pernah didedahkan oleh orang-orang tu. Yapim, semua sekali isu Yapim. Panas eh. Dia rasa macam ni, dia masalah asnaf ni. Okey, macam contoh kita bahas tadi, siapa yang dikatakan fi sabilillah? Kita kata orang yang belajar sekolah agama. Pernah tak kita fikir definisi itu boleh diperluaskan tetapi tidak boleh dilaksanakan selama mana majlis fatwa belum mengeluarkan fatwa lagi? Sebab itu masalah apa yang dilakukan oleh jabatan lembaga zakat itu tertakluk pada majlis fatwa. Fatwa kena keluar fatwa. Masalahnya kalau mufti tak progresif. Kalau mufti tak progresif, mufti dia tak tengok masalah masyarakat, maka dia tak keluar fatwa. Ketika itulah duit zakat tu tak boleh nak kembangkan.
Bayangkan kalau ada mufti yang progresif duduk kat situ, dia fikir tentang masalah rakyat. Kalau kita nampak di sudut tu, pernah tak kita fikir kerajaan kadang-kadang terpaksa memperuntukkan beberapa dana-dana tertentu untuk bagi pendidikan. Sebenarnya dana itu boleh dikurangkan dengan ambil duit zakat bagi kepada pendidikan tadi. Pernah tak kita fikir? Tapi syarat mufti tu kena progresif. Masalah sekarang mufti kat Malaysia ni ramai tak progresif. Dia tak progresif, dia tak fikir masalah rakyat. Dia suka bergaduh benda tak ada faedah. Wahabi ke tak Wahabi? Kau ni Wahabi ke tidak? Apa hal kau gaduh? Padahal ada keperluan progresif yang diperlukan oleh rakyat Malaysia. Faham eh? Masalah sekarang, saya rasa sebenarnya dengan kita dengar angka-angka sampai 600 juta. Cuba bayangkan 600 juta tu kita salurkan kepada pendidikan orang-orang Islam di Malaysia. Di situ tu sebenarnya boleh mengurangkan dana negara dan dana negeri dalam pendidikan. Dan sebab boleh ada universiti percuma dah sana. Sebenarnya ada kemampuan. Tapi masalahnya, kenapa orang agama dalam institusi negara ni, orang agama dalam institusi negara ni dia tak progresif? Dia tak fikir macam mana nak memajukan umat dengan dana yang begitu tinggi. Itu masalahnya. Kita jangka insyaAllah PH pemerintah kita akan ubah macam ni. InsyaAllah. Cakap macam dalam periuk. Yang gaji 2,000 tu dah sentuh dah? Belum. Belum tak? Gaji 2. Okay. Dan sekarang macam saya sebut tadi, macam soalan Juan tadi. Sekarang ni apa definisi miskin? Apa definisi fakir? Sekarang ni dia ada pendapatan, tetapi pendapatan itu tidak mencukupi dengan pembelanjaan dia. Faham tak? Jadi kalau kita duduk kat Kuala Lumpur contoh, kita punya pendapatan 2,000, tapi pembelanjaan yang mengikut kebiasaan bagi Kuala Lumpur itu adalah lebih 2,000, maka boleh dikatakan sebagai miskin. Ingat eh, kebiasaan eh bukan atas boros dia. Boros itu lain. Dia ni memang kaki boros. Saya tak cukup lah kau boros, tu tajuk lain. Yang kita sebut ni kebiasaan dalam pengamalan orang ramai, dipanggil sebagai uruf. Faham eh? Jadi orang macam tu tak ada masalah untuk terima zakat, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Itulah Ustaz, saya masih ingat ada kawan-kawan saya kan. Kita ada mohon bantuan daripada zakat ataupun baitul mal. Duit tu bapak susah, betapa susah dia mohon. Kutip senang, mohon masih susah. Tak apa. Itu problem besar. Itu problem. Saya nampak macam lembaga zakat ni dia selalu iklan tau besar-besar tentang macam mana nak suruh orang bayar zakat dekat dia. Tapi boleh tak kita tukar sikit cara? Kita mementingkan memberi zakat daripada menerima zakat. Menerima maknanya minta orang bayar. Satu lagi, kita ada duit kita bagi pada si miskin. Kalau kita tengok konsep Umar bin Abdul Aziz, dia penting pada pengagihan. Pengagihan dia terlalu serius tau. Agih. Sebab itu bila tak ada orang miskin, okey cari lain. Okey kita merdekakan hamba. Tak ada orang nak kahwin, bagi dia kahwin. Mana dia terlalu serius dalam pengagihan zakat. Saya rasa yalah, cara berfikir Umar bin Abdul Aziz tak ramai dalam dunia ni. Kita kena ada orang pemerintah yang berfikir seperti Umar bin Abdul Aziz, mementingkan kekayaan rakyat bukan kepentingan diri dia sendiri. Itu yang kita kena amalkan lah. Wallahu'alam. Kita punya pemerintah ni dia progresif mengutip. Masalahnya yang dapat pun dia juga dapat. Terima kasih syariah Ustaz. Terima kasih syariah. Baik Ustaz, ada soalan tu. Ini pasal non-Muslim. Saya rasa Ustaz dah tentu sikit. Non-Muslim yang miskin boleh terima zakat, apakah mewajarkan non-Muslim yang kaya untuk keluarkan zakat juga Ustaz? Orang bukan Islam tidak dibebankan untuk zakat. Kan? Orang bukan Islam tidak dibebankan untuk bayar zakat. Dia tak nak bayar, tak ada dosa pun, dia memang kafir dah kan. Tak ada kan. Jadi dia tidak ada tanggungjawab itu. Pada zaman Umar bin Al-Khattab, ada satu kalangan Yahudi, dia panggil Yahudi Bani Turluq. Ada orang baca dengan dua kiraat, Turluq, satu lagi Tarlab. Tak tahu baca mana satu betul, sebab tak ada barih. Tak ada barih ni korembat lah kot mana pun. Yahudi Bani Turluq ni adalah Yahudi yang berbangsa Arab. Sebenarnya Yahudi ni bangsa Bani Israel. Dia orang duduklah kerajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kerajaan Umar bin Al-Khattab. Makanya dia orang ni dikenakan bayar jizyah. Yes. Tiba-tiba ketua Yahudi tu pergi jumpa dengan Umar bin Al-Khattab. Dia kata pada Umar, dia kata, kami orang Bani Turluq ni tak boleh dianggap sebagai golongan kelas kedua. Kalau tak, nanti lama-lama kami akan memberontak. Sebab kami ni bangsa memberontak dari dulu ni. Kata Yahudi Bani Turluq ni lah. Jadi kamu bila suruh kami bayar jizyah, tidak bayar zakat macam orang lain, makanya kami ni dilihat sebagai golongan kelas kedua. Jadi aku minta supaya kamu jadikan kami sebagai orang bayar zakat juga. Dia nak bayar zakat. Dia minta daripada Umar. Umar kata korang bayar zakat, tapi kandungan bayaran tu adalah jizyah. Nama tu aku tukar zakat. Umar bin Al-Khattab. Ini pandangan progresif Umar bin Al-Khattab. Kau bayar atas nama zakat, tapi kandungan kiraan tu masih lagi ikut kiraan jizyah. Berdiri diceritakan oleh Qardawi dalam kitab As-Siyasah
Asy-syara'iyah fi daw'in nusus asy-syari'ah wa maqasidiha. Ada cerita panjang lebar, Qardawi ada cerita benda tu. Hebat. Kes ni pernah berlaku eh. Wallahu a'lam. Banyak benda kita tak tahu. Banyak benda lagi zakat ni. Setiap tahun bayar dah. Tapi memang bahaya je tak faham benda dia punya situasi semua sekali. Baik. Kita dah 59 minit bersiaran. Kita kalau ikutkan 1 jam saja. Kat Facebook pun masih ada soalan-soalan ke? Okay, itu yang terakhir tentang non-muslim miskin dan non-muslim kaya dikenakan zakat. Ada soalan-soalan lain kat? Tak ada eh? Yang kita terlepas ke kat bawah? Pendakwah pun apa tu? Dah. Rasa tak? Rasa. Bina masjid? Ha? Apa dia? Kalau zakat tu digunakan untuk bina masjid, tapi kita tengok boleh? Ramai-ramai je orang miskin. Betul. Macam mana tu? Itu kena tengok pada aulawiyat, keutamaan. Dia kena tengok keutamaan. Okey, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam eh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni panggil beberapa orang sahabat. Cerita ni Sahih Al-Bukhari, cerita ni. Nabi Muhammad panggil, Nabi bagi makan kepada orang miskin. Okey. Tegah Nabi Muhammad bagi, ada seorang yang terlalu miskin. Nabi macam abaikan dia. Ada seorang sahabat nama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sorry, Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan Abu Sa'id Al-Khudri, tukar nama. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, aku tengok dia ni lebih utama dapat makanan berbanding orang lain. Tapi kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak bagi? Soalan ni. Bila duk 2 3 dia tanya Nabi, buat tak tahu. Tanya lagi Nabi tak tahu. Last sekali Nabi kata, aku bimbang orang lain kalau aku tak bagi, aku dahulukan pada dia menyebabkan orang lain tu akan keluar daripada agama. Maksudnya sama-sama lapar. Tapi dalam lapar-lapar tu, satu lapar yang kalau tak bagi boleh menyebabkan terkeluar agama, satu lagi lapar yang tidak keluar daripada agama. Maka Nabi dahulukan pada orang bimbang keluar daripada agama. Faham tak? Ada aulawiyat kat situ. Keutamaan. Betul kan? Ini pernah berlaku dalam Sahih Al-Bukhari, ada cerita kisah ni eh. Hadis ni Sa'ad bin Abi Waqqas cerita hadis ni. Jadi, kalau tengok kes tadi, satu nak buat masjid, satu lagi nak bagi orang miskin. Okey, keutamaan. Sebab itu, sebagai seseorang pemerintah, dia kena ada kebijaksanaan. Dia kena tengok keperluan utama bagi rakyat. Memang syarat pemimpin kena bijak eh. Pemimpin kalau bodoh habis kita. Memang nak habis. Sebab kita ni dia pandai tapi merembat. Itu susah tu. Pandai merembat itu susah juga tu. Dia kena cerdik. Dia tahu rakyat nak apa, keperluan rakyat ni apa. Yang tu barulah dapat institusi zakat itu boleh memberi kebaikan pada rakyat. Itu hakikat dia. Ada satu soalan. Kalau beginilah aulawiyatnya. Maka boleh tak kita kata hari ni zakat wajib membantu ni? Yang macam soalan dari PTPTN. Sebab boleh. Saya orang muda ni sekarang ni berdepan risiko bankrupt. Hutang berlambak. Dan tak ke zakat ni perlu diutamakan untuk bantu orang-orang berhutang, terutamanya ni hutang pendidikan tu. Saya secara peribadi bukan sahaja bersetuju untuk memberi zakat kepada orang yang berhutang PTPTN, sebab dalam Quran ada sebut tentang orang berhutang, Al-Gharimin. Khusus dia sebut ya, ada Quran sebut orang berhutang eh, orang dikekang oleh hutang. Jadi bukan cerita hutang PTPTN sebenarnya, yang mereka masa belajar tu pun ada hak untuk memohon zakat. Ni saya sebut tadi, kenapa kita membatalkan zakat itu kepada orang belajar sekolah agama je? Kenapa kita tak bagi pada orang mengaji bidang lain? Betul kan? Orang mengaji bidang medik ke apa ke tu, ini fardu kifayah. Bayangkan kalau dunia ni ada ustaz, dia tak ada doktor, jadi apa? Tak mampu dengan ustaz tu. Betul kan? Kerja kena diimbang semua. Jangan nampak tak boleh ni ilmu sekular. Itu pun salah kita juga. Kita ni kan kadang-kadang suka mentermangkan ilmu tu ilmu sekular. Allah. Kenapa kau nak kata ilmu kedoktoran tu ilmu sekular? Macam kita ni, perubatan Islam. Apa itu perubatan Islam? Pergi ambil corong, pergi tinggal kawan tu baca Quran. Oh, ni perubatan Islam. Betul tak? Kenapa kau tak kata, kau dekat doktor tu, yang kedoktoran medical tu pun, kau tak kata sebagai perubatan Islam? Itu satu persoalan. Betul kan? Sebab terma yang kita buat itu, akhir sekali memberi implikasi buruk, apabila orang nak pamerkan tentang konsep zakat, orang jadi, boleh ke? Padahal, itu pun ilmu Islam juga apa? Ibn Sina tu tokoh Islam. Mengkaji tentang ilmu perubatan, dia buat ilmu mata ni rabun tak rabun macam mana nak buat, tu datang daripada Imam Ibn Sina. Dan kajian ilmu tu hasil daripada kajian ni daripada Al-Quran. Maknanya semua ilmu ni adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang tu belajar, bagilah zakat pun masalah kan. Dan saya rasa zakat tu satu. Yang kedua, birokrasi lembaga zakat tu pun perlu dibahas juga. So kadang birokrasi tu menyusahkan. Bukan kita senangkan. Yalah, rahmatkanlah Islam tu. Jangan nampakkan, kita tafsirkan Islam ni agama rahmah, bukan Islam agama marah. Islam ni agama rahmah, bukan agama marah. Yang kita ni pamerkan Islam ni agama marah.
Dan sepatutnya kita pamerkan Islam ni agama rahmah. Barulah orang syok tengok Islam. Cute. Best tengok Islam ni kan. Ini tengok, ini kerja nak mengharap ni. Tu susah tu. Saya masih ingat Ustaz, ada kata-kata seorang tokoh lah di Indonesia. Dia kata umat Islam ni, dia selalu, dia kata, cakap dalam bahasa Indonesia lah, dia kata selalu ramek. Dia kata ramek tu maksudnya macam selalu kecoh. Sebab dua benda, dia kata sama ada salah faham atau faham je salah. Betul. Salah faham, faham je salah. Sebab itu dia selalu ni. Kalau ikut laporan lembaga zakat ni, memang ada nyatakan lah berapa derma siswa semua dia diberikan. Tapi dia tidaklah detail dan angkanya ratusan kecil berbanding jumlah kutipan keseluruhan. Baik, selain lagi kita di penghujung ada soalan ke tu? Jumlah bayaran zakat tu Ustaz, mohon penjelasan. Oh, panjang. Dia kena tanya negeri. Dia kena tanya negeri, yes. Sebab penentuan nisab pun antara satu negeri dan negeri lain mungkin beza. Nisab. Sebab keperluan masyarakat di satu negeri dengan keperluan di negeri lain, dia tak sama. Ha, yang tu kena semak lembaga zakat. Lembaga zakat selalu dia tulis Selangor berapa je pening nisab. Zakat dia, kadar dia macam ni kiraan dia. Lembaga zakat kat wilayah pun serupa lah. Setahu saya lembaga zakat ni dia hanya ada audit dalaman kan. Dia tidak ada dia public kan. Dia tak ada public. Itu tak pasti. Saya tengok pun dalam laporan dia hanya antara semak dan imbang ni ialah audit dalaman. So Ustaz, maknanya dia masalah dia apa? Bila kita sebut agama, dia di bawah institusi istana. Makanya kalaulah bukan institusi istana, maksudnya duduk dalam institusi kerajaan, makanya mungkinlah segala sebarang audit itu boleh dibentang dalam DUN. Yes. Tapi masalahnya dia bawa istana. Nah, kalau kita boleh bawa dekat DUN, kalau contohlah istana mengizinkan segala pembelanjaan yang melibatkan lembaga zakat, kita akan audit, kita akan bentang dalam laporan kewangan dalam sidang DUN. Nah, itu lagi baik sebenarnya. Supaya orang datang keyakinan untuk nak memberi zakat kepada lembaga zakat. Saya rasa itu lagi baiklah sebenarnya. Allah Allah. Saya kat rumah, daripada mesej perbincangan kita pertama, kita tak habis lagi, kita ada satu video kita nak tayangkan nanti. Ialah pertama kita tahu realiti apa dia zakat dan bagaimana proses yang sedang berlaku dalam negara kita, berapa jumlahnya dan bagaimana bentuk agihan dia selama ini, adil ke tak adil. Bagi saya yang paling penting Ustaz ialah rakyat tu sendiri perlu menjadi ejen semak dan imbang pada zakat. Betul, setuju. Kita faham dia tidak ada audit luaran macam mana yang Ustaz Wanji kata tadi, dia tidak dibentangkan secara public, dia hanya audit dalaman. Dan laporan dia pun kalau kita buka website dia agak umum, kita tak boleh tengok detail. Semua sekali. Maka kita lah yang membayar zakat ni perlu peka. Sebab dulu ada kawan yang bekerja dekat lembaga, dekat masjid, di depan lembaga zakat. Dia kata hari-hari ada je, dia kata orang yang datang minta bantuan masjid. Sebab apa? Sebab ditolak daripada lembaga zakat ke masjid tu. Tak dapat di lembaga zakat, dia suruh minta ke masjid. Jadi benda ni menimbulkan kita juga persepsi dalam kalangan masyarakat tentang zakat yang tak sampai kepada masyarakat kat bawah. Saya bagi contoh ni, mungkin masa pula-pula kan. Saya terlalu terlibat dengan dialog-dialog dengan kawan-kawan orang yang tidak beragama Kristian, tidak beragama Islam. Itu agama Kristian lebih-lebih lagi. Selalunya bantuan yang diorang mohon dekat gereja lebih senang daripada mereka dapat bantuan daripada lembaga zakat. Padahal diorang mana lembaga zakat Kristian, tak ada. Tapi diorang mudah membantu tau. Pernah tak kita fikir kalaulah itu sikap yang diamalkan oleh lembaga zakat, sebenarnya di situ tu menyebabkan orang boleh tertarik hati dengan agama Kristian. Betul. Lepas tu kita nak salah orang Kristian pula. Salah apa je orang Islam minta bantuan? Kak kamu tak nak tolong, Kristian tu bantulah. Kan? Patutnya kita mudahkan urusan untuk membantu orang memerlukan. Betul. Barulah orang tertarik hati dengan Islam, orang tak lari daripada Islam. Oh, betul kan? Itu masalah hari. Wallahu'alam. So, kita kat luar sana, kita pembayar zakat kena jadi garang sikit dengan lembaga zakat. Tak kisah, kita bukan tak percaya. Tapi kita nak mereka terbaik untuk ayat. Kita memberi amanah dan mereka kena jaga. Oh, ada lagi katanya orang kru ni banyak pula ada soalan dia orang. Ini banyak soalan. Ini membuktikan kru-kru yang buat miskin. Kita je. Baik, baik. Kebetulan ada soalan kat Facebook. Kenapa kadar bayaran zakat fitrah sama antara miskin bandar dengan kemampuan orang yang berkemampuan terutama di bandar-bandar besar? Ya, kalau Selangor dia sama je tak kan? Macam ni? Selangor tak kisah bahagian mana dia duduk, sama je nilai zakat dia kan? Betul kan? Ya, dia by negeri kan? By negeri. By negeri. Kampung ke kau, kat Ulu ke, kau dekat Sungai Buloh ke, kau dekat pinggir Petaling Jaya. Kita dah pakai konsep negeri tau. Kalau dulu dia pakai konsep masyarakat. Okey. Masyarakat. Proses zakat kenapa susah? Perlu isi borang katanya. Proses zakat kenapa susah? Perlu isi borang. Ni soalan kawan-kawan daripada Imbu. Ini statement ini pernyataan kan. Ini kena tanya lembaga zakat
Patutnya lembaga zakat dia kena mudahkan pengurusan. Dia bukan menyusahkan pengurusan. Saya ada satu kes, ni cerita pengalaman lah. Saya tak menganggap ini kesalahan lembaga zakat, tapi kesalahan individu yang menguruskan zakat. Okey, ada seorang budak masuk Islam jumpa saya. Dia masuk Islam, family dia buang dia sebab dia masuk Islam. Okey, dan dia ketika itu dia sakit. Dia sakit, dia ada masalah tulang belakang. Lepas tu antara yang dia jumpa dengan saya, saya ni cuba macam mana nak mengurus supaya dia dapat bantuan untuk dapat perubatan. Antaranya kita pergi dekat lembaga zakat masa tu. Masa tu sebelum masa saya sampai awal tengok ada orang Islam membayar zakat. Bila orang tu membayar zakat, bersalam tu berdiri. Dia bersalam, orang bayar zakat tu berdiri. Okey, bila sampai part budak ni, yang budak Cina masuk Islam ni nak memohon zakat. Dia buat lain lebih kurang. Salam pun macam tengok tak tengok, pandang remeh. Kita perasan tak attitude tu tak baik. Saya tak anggap ini kesalahan lembaga zakat. Saya menganggap individu tu bersilap. Sebab itu tidak boleh bersikap lagu tu. Sebab mana lebih mulia menerima zakat dengan membayar zakat? Memberi zakat tu kan? Memberi zakat tu kan? Orang yang memohon zakat tu kan? Jadi kita patut orang, okey, aku nak cari pahala ni. Aku kena serius untuk membantu dia. Itu buat betul. Betul kan? Nanti kita kena fikir tapi ini bukan, saya tak anggap ini kesalahan lembaga zakat, tapi saya menganggap ini kesalahan individu-individu tertentu semasa dia jadi orang jaga kaunter zakat tu lah. Sebab dia nak lulus tak lulus tu kan, nak bawa ke atas tu kan. Saya rasa benda ni yang perlu kita baiki. Jadikan zakat ini sebagai sumber kemanusiaan. Jangan jadikan zakat sebagai sumber pendapatan. Ada orang nampak zakat ni sumber pendapatan. Betul kan? Ada. Kita tak nak jadikan sebagai pendapatan. Zakat adalah sumber kemanusiaan. Manusiakan kemanusiaan dalam manusia. Wallahu'ala. Baik. Soalan tak dijawab, sila terangkan perbezaan zakat fitrah dan zakat lain. Zakat fitrah ni hanya berlaku dalam bulan Ramadan je. Bulan lain, zakat lain dia tertakluk kepada haul dan nisab. Jadi kalau bulan lain tak timbul, bulan lain pun kita kena bayar zakat. Tapi zakat tu bukan zakat fitrah. Zakat harta, zakat simpanan, zakat emas, perak kan? Zakat tanaman, zakat tanaman. Dia ada 2/5 peratus kan? Adapun zakat zakat fitrah ni kadar yang ditetapkan oleh makanan tu. Satu cupak makanan yang rutin dan mengenyangkan. Yang ada khilaf dalam kalangan ulama, apakah boleh menggunakan duit ataupun menggunakan makanan rutin mengenyangkan juga. Ada debat besarlah. Hanafi kata boleh pakai duit. Dalam mazhab lain kata tak boleh, kena makanan rutin yang mengenyangkan. Kalau kat Malaysia ni berah. Secupak. 356 gram tak silap. Dia punya kiraan dia. Wallahu a'lam. Tu bezalah. Tu kita tak pakai mazhab Imam Syafi'i tak ada. Okay, kita kat Malaysia ni dah tak berpun Syafi'i . Kita pakai mazhab PE kot. Pakai campur-campur semua kan. Syafi'i rahmatullah alaih tu dia bukan Syafi'i je . Semua mazhab kecuali Hanafi. Mazhab Zahiri, Asy-Syaukani, Imam Ibn Hazmin, Ibn Hazam, siapa lagi? Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal. Semua mazhab tu mengatakan makanan rutin yang mengenyangkan. Sebab hadis Nabi SAW sebut sa'an minat tamar, sa'an minal asy-syair. Satu cupak daripada tamar, satu cupak daripada gandum. Semua yang Nabi sebut tu adalah makanan rutin. Maka disebabkan itu tidak boleh menggunakan wang. Nabi kita tak ada, kita tengok pada maqasid tu. Apa maqasid? Untuk keperluan si miskin. Objektif kan? Objektif. Bila kita tengok kepada keperluan si miskin, si miskin tu kadang-kadang dia bukan nak berah, berah dah banyak dah. Tapi dia tak ada duit nak beli baju raya anak. Faham kan? Maka bagi duit. Satu. Ujah yang kedua, dia ada satu hadis yang Hanafi buat ujah. Nabi Muhammad kata, "Ughnuhum fi hadzal yawm." Kayakan mereka pada hari ini. Maksudnya raya fitri tu kan? Zakat fitrah tu. Dia pakai hadis tu. Mari imam lain pergi kritik hadis tu. Sebab hadis tu ada seorang perawi nama Abu Ma'syar. Abu Ma'syar, orang Iraq. Dia mati tahun 170 Hijriah. Abu Ma'syar ni bila semak-semak, ada sebilangan ulama kata dia ni dhaif, majhulul hal, macam-macam orang negatifkan dia. Makanya hadis itulah ditolak oleh majoriti ulama. Tapi Hanafi berpandangan kita kena tengok keperluan si miskin. Makanya kalau bagi berah, berlambaklah berah rumah dia. Tapi keperluan dia apa? Nak beli baju raya anak. Betul kan? Orang nak datang rumah macam ni, nak raikan orang kan? Jadi bagilah duit. Itu mazhab Hanafi. Malaysia pun dah pakai dah mazhab Hanafi sebenarnya. Tak berapa Syafi'i jugalah. Tahu Syafi'i Ustaz . Allahu a'lam. Penghujungnya ada lagi soalan-soalan Ustaz. Macam mana kita ni? Kita dah 1 jam 13 minit. 1 jam 15 minit. Apa kita simpan.
Producer, macam mana producer? Ambil lah. Ambil soalan. Producer kata jawab. Dia seronok. Dia senangkan orang. Dia senangkan orang, pandai dia. Mana ni? Oh, kita punya kreatif. Soalan tadi, Aiman. Oh, sebut nama dia Aiman. Terangkan lagi zakat fitrah perlu dibayar semua orang Islam tak kira kaya atau miskin. Jelaskan untuk bezakan dengan zakat-zakat yang lain. Eh, tadi jelas dah tadi? Jelas dah tadi? Oh, okey. Jelas. Dah baca dah kan? Bolehlah kita ke... Okay. Kalau dah, Ustaz rasa tak apa. Kalau ada request lagi, zakat ni kita ada seminggu lagi bulan Ramadan. Kita ada seminggu lagi. Satu kali lagi dalam bulan Ramadan. Usrah kita ni. So, mungkin kita boleh ambil soalan hari ni dan kita bawa ke depan. So, jangan khawatir. Untuk penutupnya hari ni, Ustaz, kita nak tayangkan satu video ni. Minta Ustaz komen. Boleh ya, Tamim? Kena komen lah. Ni dia. Oh, ni semayang laju. Tak tahu, mesti ada satu video. Semayang apa ni? Gila dengan laju. Semayang duduk atas kursi ni jenuh. Yang seorang tu mesti dah tak dagat dah. Give up. Give up. Ini latihan senaman. Lagi sihat kan? Waduh laju. Tu dia. Macam mana lah imam dia ni? Selesai. Dia semayang apa 20 rakaat 7 minit. 7 minit, Zat. Oh, hebat. Ustaz, terawih ni bukan maksud dia istirahat. Ya. Yeah. Relax. Yeah, relax. Baca laju-laju. Solat tu terawih maknanya solat relax. Dia orang amal ni ada orang timbul kan, sah tak sah kan. Mazhab Hanafi, tumakninah ni tidak rukun. Mazhab Hanafi tumakninah tidak rukun. Sebab tu tengok Bangladesh, orang Pakistan semayang sifat tutup kan, yang dikatakan rukun ni kita. Sebab tu kita kena waladhalin amin kan, rukun Allahuakbar subhanallah liman hamidah, faham kan? Sebab tumakninah ni rukun dalam mazhab kita. Dalam mazhab Hanafi, tumakninah ni bukan rukun, sunat sahaja. Itu mazhab Hanafi ya. Tapi bukan mesti ikut macam tu tuan. Ini tuan semangat laju kan. Saya relax lah. Dia ada satu cerita tu, dia cerita dekat Masjid Sri Petaling. Sebut Ustaz, boleh sebut dah. Apa ni? Okey. Sama nak bersesap, sama je. Masjid Sri Petaling. Ada seorang kawan tu kerja kat situ semayang Jumaat. Dia situ kan orang tak boleh ramai. Betul kan? Lepas tu kalau yang semayang kat situ tu kadang-kadang bukan orang Melayu, orang Arab pun ramai. Orang macam-macam bangsa tu. Satu hari kawan kita pergi semayang tau. Semayang. Depan dia Arab semayang pakai seluar pendek. Pakai seluar pendek? Pakai seluar pendek tau. Dia tengok. Dia fikir. Sahat. Dia tau. Okay. Lepas tu, habis semayang, dia bahas. Sah tak? Dia balik tu, dia ada dua kawan tau berjalan. Dia kata, sah ke tidak? Arab semayang pakai seluar pendek. So, kata, sah. Tak sah, sah, tak sah. Dua mazhab. Dua mazhab kawan ni. Dia confused. Tak boleh. Kita kena telefon Ustaz. Dia pun saya. Hello, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, ni minta maaf nak tanya soalan sikit. Apa dia? Uji. Kami semayang kat stream tadi. Kami nampak Pak Arab sama pakai seluar pendek. Saya gelak. Gelak kan. Ni macam mana, Ustaz? Dua kami dah bertengkar ni. Sah, tak sah ni. Macam mana, Ustaz? Sebenarnya, dalam mazhab Maliki, semayang aurat ni terbagi pada dua. Dia panggil aurat mughallalah, aurat mukhaffafah. Aurat berat, aurat ringan. Mazhab Maliki. Kita mughallalah, mukhaffafah ni najis. Najis. Dia tak. Dia satu lagi. Aurat. Jadi, aurat mughallalah, aurat wajib tutup. Kemaluan dengan punggung. Wajib tutup. Yang lutut, sunat tutup. Maksudnya, kalau semayang pakai seluar pendek, semayang sah. Dalam mazhab Maliki. Syafi'i tak boleh. Tapi, bila kita dengar, janganlah pergi masjid pakai seluar pendek. Islam yang lima pendek. Bagus, kering. Saya tak imam. Tengok pakai seluar pendek. Dah lah, seluar pendek semayang laju macam tu. Orang kata confirm gila. Wallahualam. Ilmu-ilmu tambahan. Okay, added value. Baik, terima kasih kepada Ustaz Wanji, Amir dan Juan kerana menemani lagi usrah kita pada siri kali ini. InsyaAllah minggu depan Rafizi nak masuk. Kata itulah ada ahli usrah istimewa minggu depan. Katanya YB Rafizi nak join sekali, duduk
macam ni. So tunggu kan, tunggu nanti kan tajuknya, kita akan fikirkan tajuknya. Anda boleh cadangkan tajuk terus kepada kita di penghujung Ramadan ni, apa tajuk yang sesuai. Kami juga akan cadangkan tajuk. So, kalau anda rasa tak seronok tajuk ni, boleh cadang tajuk lain yang anda rasa lebih sesuai. Baik, apa-apa pun perbincangan kita ni cuba mencari kebaikan, cuba merungkai kalau ada persoalan-persoalan asing yang anda rasa boleh diperbincangkan di lapangan Usrah Show ini. Apa-apa pun yang lemah tu, kami mohon maaf atas kekurangan huraian kami, kerana sesungguhnya yang baik itu semua dari Allah Ta'ala. Yang lemah tu atas kelemahan kami sendiri, hakikatnya semua datang dari Allah Ta'ala. Baik, itu saja daripada kami. Terima kasih kerana terus menonton. Anda boleh juga menyumbang kepada Invo. Kalau ada nak menyumbang ke, boleh layari Facebook Invo dan boleh lihat bagaimana proses-proses cara untuk menyumbang. Semangat anda, semangat anda amat penting untuk kelangsungan perjuangan Invo. Baik, itu saja daripada saya dan tim Usrah, juga daripada wakil-wakil kru kreatif Invo. Kami ucapkan terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Selamat berpuasa.